Hai guys, nah siapa nih dari kalian yang masih menunggu surat cinta dari Google AdSense? Dan ini adalah story ketika aku di kantor pos, sempat-sempatnya bikin story karena saking senangnya gitu guys. Dan buat kalian semua yang belum dapat, kalian cek aja ya ke kantor pos guys. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Google AdSense lagi, dan kita akan lanjutin juga video sebelumnya, yaitu tentang verifikasi identitas. Nah guys, jadi tahapan-tahapan selanjutnya itu selalu aku share juga secara bertahap ke kalian semua. Dan sekarang setelah kita menerima PIN AdSense itu harus gimana ya guys? Setelah verifikasi identitas kemarin, kita akan dikirimkan PIN AdSense. Nah setelah sampai ke tangan kita nih, kita harus ngapain? Itu yang akan aku jelasin di video kali ini juga. So stay tune terus ya guys. Oke guys, jadi sebelum kita ke tutorialnya, aku mau jelasin dulu nih untuk teman-teman YouTuber pemula mungkin yang masih bingung nih langkah-langkahnya tuh kayak gimana. Nah yang pertama pastinya kita mengumpulkan syarat untuk monetisasi dulu kan, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah selanjutnya itu kita mengejar $10 pertama. Setelah terkumpul, kita akan dapat notif dari Google untuk verifikasi identitas. Nah yang diupload di verifikasi identitas itu yaitu KTP atau SIM ya guys ya. Nah setelah itu kita akan verifikasi alamat dan Google akan mengirimkan PIN yang berisi 6 digit untuk verifikasi alamat supaya valid gitu guys. Nanti 6 digit itu yang akan kita masukin untuk verifikasi alamat. Nah jadi Google AdSense atau apa ya, PIN Google AdSense-nya itu nanti kayak gini dia guys. Ini udah terima. Nah guys, kalau kalian sudah menerima surat cinta dari Google ini, pastikan kalian mencobanya itu dengan teliti ya guys, karena percobaannya 3 kali. Kalau semisal salah ya, untuk cara verifikasinya akan aku jelasin di next slide. Dan di video terakhirnya aku kasih bonus video nih guys, waktu aku ambil PIN AdSense-nya. Jadi kalian tonton terus video ini sampai selesai dan jangan di skip ya guys. Nah guys, jadi untuk verifikasi alamatnya itu kita akan login dulu ke Google AdSense. Di sini aku menggunakan Google Chrome, jadi tinggal diketik Google AdSense, nanti loginnya paling atas. Nah kalau sudah login seperti ini, ada pemberitahuan yang paling bawah itu. Nah yang ini verifikasi alamat penagihan Anda. Jadi di sini kita akan klik verifikasi. Nah kalau sudah diklik tombol verifikasinya tadi, kita tunggu dulu guys. Nah kalau sudah kayak gini, scroll dulu ke bawah. Untuk verifikasi identitas itu kan sudah selesai kita isi. Kemudian untuk verifikasi alamat, masukkan PIN yang kami kirim melalui pos ke alamat penagihan Anda. Nah jadi ini kita memiliki 3 kesempatan ya guys untuk mengisi PIN-nya. Jadi ya dipastikan untuk lebih teliti lagi dalam memasukkan PIN AdSense-nya. Oke, aku masukin dulu PIN untuk verifikasinya. Nah, setelah itu kita klik kirim ya, guys. Jadi, pastikan dulu, guys, untuk nomor PIN-nya itu jangan sampai salah karena kita hanya diberi kesempatan 3 kali untuk verifikasi alamat. Nah, jadi dalam verifikasi PIN ini, aku udah berulang kali baca PIN-nya itu, guys. Takutnya salah gitu. Nah, sekarang kita kirim aja dah. Bismillah ya, guys. Oke, kita kirim. Oke, udah selesai ya. Jadi langsung gitu guys, verifikasi alamat selesai, verifikasi identitas juga selesai. Nah, tahapan selanjutnya itu masih ada ya guys ya, tidak hanya sampai di verifikasi alamat aja, tapi nanti kita akan verifikasi rekening juga. Oke guys, nanti kita akan lanjut di part 2 aja ya untuk yang verifikasi rekeningnya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga guys. Ini masih jam kantor, tapi kesini izin gitu, cuman buat ini. Pak, ya Pak. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga guys. Nah, di video berikutnya itu kita akan bahas tentang how to verify rekening bank ya. Jadi, pastikan kalian nyalain lonceng notifnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. So guys, see you on the next video. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.